Alam Ganjar. Putra calon Presiden Ganjar Pranowo justru tak hadir dalam sesi debat keempat pemilu Presiden 2024 yang berlangsung di JCC pada hari Minggu kemarin. Alam justru menjadi salah satu peserta nonton bareng dan live talk show Gen Z Memilih yang digelar IDN Times di IDN Media HQ. Saat ditanya alasannya, Alam mengaku ingin merasakan euforia menonton debat dengan berbagai latar belakang orang. Hal ini tidak ia dapatkan apabila hanya menonton bersama pendukung Ganjar Mahfud saja. Terus juga jadinya pengen ngerasain euforianya sama pengen melihat perspektif teman-teman bagaimana mereka itu mempersepsikan dari debat itu sendiri. Karena aku belum pernah sejauh ini ikut nobar yang emang sukanya publik. Pernah ikut nobar tapi itu di TKRPP. Itu kan masih ada sifat kesatuannya ya bersama-sama ya. Kalau di sini kan aku akhirnya bisa melihat, oh perspektif teman-teman itu seperti ini, euforianya, antusiasmenya seperti apa. Dan merasa menjadi salah satu optimisme bersama kalau edukasi politik itu tetap berjalan dan ternyata banyak sekali yang menarik. Alam melihatnya gimana suasana debat di tempat debat tadi seperti apa? Asik sih, dinamis banget ya dalam artian sepanjang perjalanan debat itu prosesnya naik turun. Dinamikanya dapat, tapi ya kalau aku bisa bilang sih ya semuanya perform cukup baik. Diketahui IDN Times menggelar live talk show Gen Z Memilih dan nonton bareng debat keempat pemilu Presiden 2024. Live talk show Gen Z Memilih ini diisi oleh 3 narasumber. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Huria. Co-founder Watchdog Dandi Laksono, serta kawan pilah-pilih Rika Novayanti. Serta acara ini dipandu oleh koinisiator bijak memilih Andita Virseli dan jurnalis IDN Times Rituan Aji.